Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Petang. Pagi ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memanggil seluruh menteri kabinet kerja ke Istana Bogor, Jawa Barat. Memanggil seluruh menteri dalam rangka rapat kabinet paripurna yang pertama kali berlangsung di tahun 2017 ini. Dalam rapat kabinet paripurna pertama di tahun yang baru ini di Istana Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo membahas sejumlah program dan kegiatan tahun ini. Presiden Jokowi menyoroti pemerataan di bidang ekonomi, redistribusi aset, dan legalisasi tanah. Program pemodalan untuk rakyat, pelatihan keterampilan, dan vokasional juga dibahas presiden di hadapan seluruh menterinya. Dan tahun ini, presiden juga ingin seluruh anak yatim di Indonesia mendapatkan kartu Indonesia Pintar.